kalian ini suka mencari tips bagaimana cara melakukan industri haid. Jadi gini, haid atau mandi atau menstruasi merupakan simptom-simptom wanita yang alami ketika masa proses pengeluaran darah dari dalam kelamin kita. Jadi maka dari itu tuh kita bisa membiasakan tuh siklusnya tuh membutuhkan waktu sekitar 28 sampai 35 hari berturut-turut. Ada dua jenis menstruasi, ada mensnya teratur, ada juga tidak teratur. Namun mens yang teratur itu mens yang benar-benar untuk keluar dari darah dari zonanya untuk pertama kali. Jadi itu merupakan tindakan yang sangat tidak suci untuk melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, menyentuh ibadah terkecuali dengan berzakat dan lain-lain. Nah, namun setelah kita menam hari berdelapan hari kurang lebih dapat menstruasi, kita biasanya melakukan mandi suci. Yaitu merupakan penyucian diri setelah untuk menghilangkan hadas besar setelah dari haid ya, untuk bisa menghapus dosa-dosa kita karena tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak suci. Nah, bagaimana cara melakukan mandi suci haid? Yang pertama adalah gini, berwudu. Berwudu sebelum mandi juga membantu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Biasanya itu kita selalu seperti biasa, seperti buang air kecil, buang air besar, ataupun tidur, atau lain sebagainya. Ini sebenarnya tidur hukum bukan termasuk buang air suci ya. Tapi ini merupakan ritual yang harus dilakukan setiap kali kita habis haid. Itulah membuang air kecil, buang air besar. Tujuannya untuk menghindari rasa sakit yang amat sangat. Karena kan biasanya tuh kadang-kadang kalau itu perutnya suka sakit. Misalnya kebelet ingin pipis, ataupun ingin buang air besar, ataupun berak. Nah, kemudian yang kedua, setelah berwudu, pastikan basahi terlebih dahulu rambutnya sebanyak 3 kali dengan mengucap nawaitu wudu dengan baca niat tayamum nawaitu umil hal adasi ubro fadlillahi ta'ala. Jadi aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala itu artinya ya. Kemudian setelah itu lakukan mandi seperti biasa tapi dengan bahan-bahan peralatan mandinya yang dengan bahan herbal seperti sampo dan sabun. Oh ya, jangan lupa juga untuk menggosok gigi bersiwak dengan menggunakan bahan herbal supaya kita lebih suci lagi. Apalagi menggunakan keramas dan menggunakan sabun bias badan dengan sabun dengan air herbal juga membantu menuturkan dasar-dasar karena kita menggunakan bau-bau yang tidak enak. Jadi apalagi selahnya juga seperti itu, menggunakan bahan herbal juga membantu kita membersihkan kemaluan. Kemudian yang keempat, setelah menggunakan bidas selesai dan membersihkan daki, pastikanlah habis itu langsung berwudu untuk yang kedua kali itu sebagai penghilang akhir untuk menghilangkan rasa darah menetes besarnya. Dan setelah itu selesai deh. Dan itu dan yang terakhir yang paling penting sekali adalah setiap kali kita membersihkan ke pembalut yang sudah tidak ada darah, pastikan dibuangnya ke tempat sampah ya, supaya hanya berlaku setelah habis mandi dan sebelum berganti baju supaya sisa-sisa dari najis kita itu kan hilang dari di kamar mandi itu sendiri. Karena kan seperti kita ketahui kamar mandi itu merupakan sarang setan. Nah, jadi sebenarnya kesimpulan dari vlog ini adalah aku mau melakukan mandi suci juga sebenarnya bukan ritualkan, bukan hanya sekedar untuk menyucikan diri yang besar, tapi juga sekali lagi untuk melunturkan dosa dan menghapus dosa-dosa setelah kita ya bersuci lah istilahnya untuk menghilangkan dari untuk menghilangkan rasa dosa yang amat sangat karena kita memang karena terlalu banyak meninggalkan sholat setiap hari karena alasan tidak suci ya, bukan karena sengaja. Oke, untuk vlog kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa sih bahasa follow sosial media aku, komen dan subscribe itu bagaimana dari kalian untuk cara lain dari kalian untuk melakukan mandi suci setelah haid. Untuk kalau yang berbeda agama ya kan, kalau saya itu bagian yang Islam. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.